Draw and observe. This is not just a trick. It is the thinking system. When we have the aim to reach out with all our strength, if you success, then reach further. If you fail, then seek for the fault. Success cannot be achieved without calculating how far we can reach out. Reaching is not the goal, but accuracy is everything. Dia lurus kan, ini yang paling susah. Jadi ini urutannya, ya, spin, half spin, half spin. Spin paling gampang. Akan berlatih sekarang aja langsung jago. Barusan semua senior udah coba langsung jago kan untuk spin, karena paling mudah. Bergantung jarak efektif kita. Spin, plak. Tapi jarak masing-masing kita berbeda kan? Ya. Karena power anatomi tubuhnya juga ada yang melemparnya, cara melemparnya. Itu yang menentukan. Nanti saya contohkan kan, pegangan handle. Ini bisa kompasnya seputus ya. Itu yang paling bagus kan, tegak lurus. Itu spin. Ini adalah dalam rangka kegiatan daripada PBC lempar gitu. Dimana seperti kita tahu bahwasannya lempar gitu itu sudah mulai banyak dikenal, terutama di Indonesia, sudah mulai terkenal. Dan dari BBC melihat ini suatu kegiatan yang sangat positif, baik untuk generasi muda maupun generasi yang di atasnya, sehingga kita mengharapkan bahwa lempar pisau ini bisa berkembang untuk menjadi salah satu cabang olahraga yang resmi yang diakui. Begitu. Untuk latihan BBC lempar pisau kita sudah punya tempat latihan, yaitu di lapangan Lodaya, di mana kita difasilitasi oleh Dispora Kota Bandung. Kita mendapatkan arena olahraga untuk lempar pisau khusus di lapangan Lodaya. Sebetulnya BBC lempar pisau ini sifatnya adalah organisasi yang terbuka, sesuai dengan moto daripada BBC sendiri, bahwasanya ini sangat terbuka, siapapun yang tertarik, yang berminat, dipersilahkan datang. Dan tentunya ada ketentuan yang harus diikuti, terutama masalah safety, karena ini adalah senjata tajam. Harapan BBC lempar pisau tentunya yang utama adalah lebih memperlat literasi, dan yang kedua adalah sudah banyak sekarang pertandingan lempar pisau baik nasional maupun internasional. Diharapkan BBC bisa mempunyai atlet-atlet yang ikut, bisa berperan di dalam kejuaraan-kejuaraan itu.